Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Imun Official, channel berbagi tutorial servis mainan. Ya, video kali ini saya kedatangan mainan poplet lagi. Yang kemarin-kemarin sudah habis, ini datang lagi. Saya mendatangkan 24 biji ya. Satu kerdusnya sekarang isi 12 ya. Jadi saya pesen 2 dus. Soalnya sering habis terus. Oke, seperti ini. Ini tadi juga ada satu yang tidak bisa, tapi di video kali ini saya bukan membahas tentang ini, saya akan membahas cara memperbaiki poplet kabelnya putus tanpa harus menggunakan solder ya. Soalnya banyak yang tidak punya solder, jadi kalau putus gimana cara memperbaikinya. Oke, kita mulai. Kita cek satu, kita tes satu ya. Ini yang tidak bisa tadi, soalnya ada yang beli. Nah, ini yang tidak bisa, saya singkirkan, nanti saya akan perbaiki. Oke, yang saya akan tes ini yang warna merah, saya akan coba saya lepas solderannya, terus saya coba menggunakan lem bakar. Bakar kayak gini ya, nanti bakar aja, soalnya lem bakarnya ini saya akan lepas dulu. Ini percobaan ya, nanti bisa apa enggak. Ini saya akan solder, saya lepas satu aja, saya coba lepas satu. Oke, sudah terlepas ya. Seperti ini, kita coba tempelkan dulu seperti ini, bisa apa enggak? Kalau seperti ini bisa, berarti nanti dilem juga bisa. Nah, kalau ditempelkan seperti ini bisa. Oke. Sekarang saya akan mencobanya menggunakan lem bakar. Ini sudah saya lem.
Selanjutnya ini saya tempelkan. Tunggu sampai kering. Oke, sudah kering. Nah, bisa ya. Berarti ini bisa. Tapi kadang harus dikuati dulu ya. Ini di dia agak kuat. Ini berarti bisa ya. Oke, terjawab sudah. Ini yang sering ditanyakan dan saya belum pernah cobanya. Jadi sekarang saya coba seperti ini, bisa. Dan selanjutnya tadi ada yang tanya untuk min plusnya. Untuk min plusnya kalau putus bedanya seperti apa ya, saya cek dulu. Dan saya mengamati yang min kan sebelah sini, yang plus sebelah sini ya. Plus ini berarti yang min minnya berarti minnya sebelah sini, plusnya sebelah sini. Minnya sebelah sini, plusnya sebelah sini. Sebelah yang kiri dan yang kanan. Jadi kalau menentukan ya diluruskan aja, ini kabelnya diluruskan aja. Cara mudahnya sih seperti itu, diluruskan aja seperti ini. Ya. Jangan dipindah-pindah atau dites lah satu-satu. Gitu aja udah bisa, nanti mudah. Nggak akan, kalau dibolak-balik dites-tes nggak akan mempengaruhi ini loh. Soalnya ini kecil kan, dayanya kecil dan ininya juga banyak, nanti nggak mempengaruhi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bermanfaat ya. Ini sudah terjawab sudah. Nyambung tanpa menggunakan solder ternyata bisa, tapi ya seperti ini biasanya kalau digerak-gerakan ini kadang mati, kadang nyala, kadang mati, kadang nyala. Jadi harus dikuatin ya di sini. Oke.